Ini kita layer kedua, spirnya finishing bang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go. Bang. Hei. Anak modif ya? Di sini tempatnya. Yo. We want you back. Jangan lupa di subscribe ya bang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang dah. Jumpa lagi di channel YouTube OP Garik Official. Buat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share videonya bang dah, biar gak ketinggalan video terbaru dari OP Garik Official. Oke abang dah, kali ini OP Garik Official bakal mau ngasih tutorial. Wow. Fokus warna green bottle lint. Ntar warnanya kita kasih tahu pesannya gimana, tipsnya gimana bang dah. Kita bakal tahu di bahannya nih bang dah. Jadi di sini kopi gak lagi ada pakai 4 warna nih bang dah. Di sini saya menggunakan Yamaha Yellow Candy Tone dan juga Yamaha Green Candy Tone. Pasco ini warna cool metalik bang dah ya, sama candy blue dan solid. Jadi keempat ini agar warna candy nggak gampang pudar, tapi bakal ngasih tip di sini bang dah. Jadi ini cairan Phthalic White atau Pharrell White, jadi ini untuk netralkan warnanya nggak gampang pudar. Jadi keempat ini bakal kita campur lagi, gimana? Sudah bang dah. Jangan skip, tidak ketinggalan. Oke bang dah, thank you dong. Oke bang dah, jadi sini OP Garage Official menggunakan Loki ini bang dah. Mantap. Sebuah Loki ini untuk menyapur bahan intinya bang dah. Jadi sini OP bakal tuang nih bang dah ya. Sini takaran karena untuk sample speed tape. Jadi OP nakar untuk takaran ini aja bang dah ya. Oke, candy lu nya kita tuang sekitar 2 garis atau untuknya apanya 2 literan nih bang dah. Ini 2 garis. Dua garis ya bang dah. Jadi untuk warna Yamaha Green-nya Upi pakai di sini sekitar 1 garis. Oke bang dah, sisa 1 garis bang dah ya. Jadi ini bakal kita campur. Gunanya biru ini hanya untuk mencolok warna bang dah. Dan di sini dari pasco metaliknya kita aduk dulu bang dah, karena biar metaliknya teratur bang dah ya. Jadi untuk pasco metaliknya gold, lebih takar di garis bawahnya aja bang dah, karena ini untuk ngambil efek dari warna semu ke golden dikit nih bang dah. Oke, segini cukup nih bang dah ya, karena OP kali lagi bakal di sampel sini aja. Untuk birunya ini kita menggunakan dikit aja bang dah, karena ini birunya pekat nih bang dah. Birunya pekat, jadi ini OP Garage Official bakal kasih ini sekitar 2-3 tipis saja bang dah. Ya bang dah, OP makin dikit aja karena ini terlalu pekat nih warnanya bang dah. Bang dah, kita bakal mix warnanya bang dah. Kayak gitu. Woo!
bang dah. Ini bakal kita tuang langsung bang dah ya. Tuh, langsung wadah penyampuran bang dah. Ini hilunya kita tuang. Sini saya menggunakan dinner view bang dah ya. Karena lebih enak pakai view karena candy biar nampak bilasnya bang dah. Saya campur dulu dinnernya satu demi satu. Saya tuang. Jadi untuk green-nya mahanya pun kita tuang juga nih bang dah. Kita tuang, kita kasih lagi dinnernya dikit. Kita aduk dulu bang dah ya sampai merata. Nah, ini warna sudah mulai kelihatan nih bang dah. Sudah jadi dia warnanya. Ini botol. Jadi ini saya ngambil efek goldnya nanti ini dari cat metalnya nih bang dah. Dari pasco bang dah ya. Nggak tahu kalau pakai yang merah itu bisa juga sih. Yang penting dia berjenis gold metalik. Ini saya tuang nih bang dah. Jadi warna sudah menjadi agak seperti metalik nih bang dah ya. Di sini saya mau menyampurkan biru candy-nya ini untuk tekstur warna agak pekat hijauannya bang dah. Dia mirip seperti botol tapi kena cahaya dia ada efek goldnya dikit. Oke bang dah, saya campur bang dah. Warna sudah melihat lebih jelas lagi bang dah. Ntar lebih jelas lagi warna langsung terkait speed check nih bang dah ya. Speed check ini sudah saya dasari warna silikon terlebih dahulu nih bang dah. Jadi biar lebih nyolok. Dan di sini fungsinya yang ini tadi untuk menetralisirkan warnanya nggak gampang pudar. Jadi ini seralik white atau parent white ya bang dah. Ini untuk menetralkan warna. Ini saya pakai sekitar 1 meter sampai 2 meter saja bang dah. Dan benar-benar merata ya bang dah. Di warna udah mulai kelihatan nih bang dah. Jadi mau lebih jelas lagi kita dekat sedikit nih bang dah. Ini warna udah mulai kelihatan jelas nih bang dah. Udah berubah. Jadi ini teksturnya ini udah jadi candy metalik langsung ya bang dah. Jadi ini lebih agak awet dan nggak gampang pudar. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang mana berada. Jadi ini kita bakal langsung tes tutorial ini warnanya bang dah. Jangan lupa subscribe bang dah, di like. Oke bang dah, kita bakal langsung ke pengecekan tutorialnya bang dah. Lapis ketiga.
warnanya bang da. Green rim botol. Jadi setelah ini kita langsung bakar clear finishingnya bang da. Maka kita lihat hasilnya gimana. Kayak gitu. Kita finishing dengan menggunakan clear ya bang da. Warnanya menawan abang dah, cocok banget nih untuk motor-motor lain. Semoga tipsnya bermanfaat ya abang dah. Terima kasih sudah ikuti channel OP Garagi Official, support dan dukung terus. Kita bakal kasih tips-tips terbaru untuk semuanya abang dah. Oke abang dah, ini hasilnya abang dah. Bagaimana bang da? Jadi ini gradasi efek warnanya kelihatan bang da ya. Nah, green botol limnya. Semoga dari tutorial tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua bang da. Jangan lupa support terus channel YouTube OP Garagi Officialnya. Biar kita bakal bagi-bagi tips lainnya bang da. Oke bang da, lumayan kece ya. Mantap sih. Menawan warnanya nih bang da. Oke bang da, terima kasih bang da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang da.